Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala kebaikan dan kenikmatan yang Allah limpahkan dan anugerahkan kepada kita, sehingga dalam kesempatan hari ini kita mampu berkumpul pada salah satu jengkal tanah yang Allah ridhoi, pada majelis yang Allah cintai, dan itu adalah masjid dan majelis ilmunya. Inilah yang menjadikan kita senantiasa bersyukur setiap waktunya dan setiap saatnya atas semua kenikmatan yang Allah berikan dalam kehidupan ini. Dan tentunya kita harus memahami betul bahwasanya kenikmatan itu terbagi menjadi dua. Ada kenikmatan secara umum dan ada kenikmatan yang diberikan secara khusus. Kenikmatan secara umum yaitu adalah kenikmatan materi dan dunia yang Allah berikan rata kepada mukmin dan sekafir itu sama. Kenikmatan umum itulah yang menjadikan kita mampu mencicipi makanan, menikmati lezatnya minuman, menjadikan kita punya atap di dalam rumah kita, sehingga kita berlindung dari sengatan matahari dan curahan air hujan yang dingin, menjadikan kita mampu berpakaian, menjadikan kita mampu mendapatkan kebaikan dari fasilitas hidup. Maka itu merupakan kenikmatan secara umum. Kenikmatan secara umum dibagi rata, mukmin dan kafir sama-sama mendapatkan kenikmatan umum secara sempurna sesuai dengan takaran takdir. Tetapi kenikmatan itu bukan hanya kenikmatan umum. Kenikmatan itu ada yang kedua, yaitu adalah kenikmatan khusus. Kenikmatan khusus itu adalah kenikmatan yang Allah berikan hanya kepada hamba yang beriman. Kenikmatan khusus itu apa? Yaitu adalah kenikmatan, salah satu contohnya ketika kita diberikan hati yang khusyuk ketika mendengarkan Al-Quran, mampu datang ke majelis ilmu, menikmati setiap sholat dan ibadah kita, mampu ridho terhadap takdir yang tidak sesuai dengan kehendak kita, maka itu disebut kenikmatan khusus. Kenikmatan khusus itu Allah tidak berikan kecuali kepada hamba yang beriman. Dan itulah istimewanya kenikmatan khusus yang Allah bedakan dari kenikmatan umum. Kenikmatan khusus itulah yang menjadikan kita mendapatkan kenikmatan pula di akhirat. Dan itulah yang kita syukuri ketika Allah memberikan kepada kita kenikmatan khusus, sehingga kita betul-betul bersyukur kepada Allah. Dan semoga bersyukurnya kita itu menjadikan kita senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah dan tidak ditinggalkan oleh Allah walaupun sekejap mata. Dan inilah yang kita syukuri dalam semua kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat. Dan kenikmatan itulah yang kita syukuri supaya Allah tidak meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Amin insyaallah. Ikhwan dan akhwat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Sesungguhnya di antara perkara yang kita harus pahami dengan baik, bahwasanya dalam kehidupan ini ada dua sifat yang sering kita jumpai dalam kehidupan, yaitu adalah sesuatu yang sifatnya serius dan sesuatu yang sifatnya tidak serius. Ada orang ketika menjadi suami dia serius menjadi suami. Ada pula yang kemudian dia tidak serius ketika menjadi suami. Karena memang ada dua sifat itu yang selalu ada dalam setiap kehidupan. Sama pula, ternyata dalam kehidupan orang yang beriman pun sama. Ada manusia yang ketika beriman itu memiliki dua sifat itu. Ada orang yang beriman yang serius, dan ada orang yang beriman tetapi tidak serius dalam keimanan dan keislaman. Menganggap Islam itu hanyalah formalitas dari aksesoris ibadah, dan tidak pernah lebih, bahwasanya menganggap Islam itu tidak lebih daripada itu. Dan itu menunjukkan ketidakseriusan dia ketika dia beriman dan berislam. Tahukah kita sebagaimana pedagang? Pedagang itu ada pedagang yang serius dan pedagang yang tidak serius. Pedagang serius itu biasanya indikatornya, pedagang itu selalu memperhatikan celah ketika dia ingin mendapatkan keuntungan lebih. Dia biasanya pandai memanfaatkan kondisi dan situasi. Kalau musim hujan dia jualan jahe, kalau musim panas dia banyak jualan es, karena dia memperhitungkan setiap celah untuk mendapatkan keuntungan. Kalau kita menjumpai pedagang yang semacam itu,
biasanya kita akan bilang bahwasanya itu adalah pedagang yang baik di dalam komitmennya. Ketika dia berdagang, dia memanfaatkan kondisi dan situasi untuk merekuk keuntungan. Sama pula, ketika kita sudah mengerti pedagang yang serius adalah pedagang yang mempertimbangkan atau yang mempertimbangkan situasi dan kondisi yang baik, maka sesungguhnya Islam pun sama. Seorang muslim itu adalah yang baik adalah muslim yang paham tentang kondisi dan peka terhadap zaman. Karena sesungguhnya ketika menjadi muslim tetapi kita tidak peka dan tidak paham tentang kondisi, maka itulah yang menjadikan kita di dalam berislam itu dinilai dengan ketidakseriusan. Ketika kita tidak mengerti tentang kondisi zaman dan kondisi waktu. Padahal mengerti tentang kondisi zaman itu penting. Karena sesungguhnya zaman itu memiliki kedudukan yang berbeda-beda pada setiap waktunya. Makanya Rasulullah itu selalu mempertimbangkan kondisi kalau beliau itu ditanya tentang amalan yang terbaik. Makanya Rasulullah itu kalau ditanya, apa amalan yang terbaik ya Rasulullah? Maka kemudian Nabi itu selalu menjawab berbeda-beda. Kadang-kadang Nabi itu menjawab amalan yang terbaik itu yaitu adalah amalan sholat pada waktunya. Kalau kadang-kadang Rasulullah ditanya lagi dengan sahabat yang lain, ma ayu amalin ahabba ilallah, apa amalan yang paling utama ya Rasulullah? Kadang-kadang Nabi itu menjawab birrul walidain, yaitu berbakti kepada orang tua. Kadang-kadang Nabi ketika ditanya dengan pertanyaan yang sama, jawaban Nabi mengatakan sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah yaitu adalah ketika engkau berjihad pada jalan Allah. Kenapa jawaban Nabi itu berbeda-beda? Padahal pertanyaan Nabi itu satu redaksinya. Pertanyaan yang ditujukan kepada Nabi itu senada dan seirama. Apa sih amalan yang paling utama ya Rasul? Tapi kenapa jawaban Rasulullah SAW bisa berbeda-beda? Karena ternyata Rasulullah itu memberikan jawaban yang berbeda-beda, bukan karena Nabi itu kontradiktif dalam setiap ucapannya. Wallahi, mustahil Nabi itu kontradiktif. Tapi Nabi itu memberikan jawaban yang berbeda-beda ketika ditanya amalan yang paling utama, karena Nabi memberikan jawaban itu disesuaikan dengan kondisi dan kondisi zamannya. Ketika keadaan aman, tidak ada amalan yang paling utama kecuali sholat tepat pada waktunya. Kalau kemudian kita mendapati orang tua sakit, tidak ada amalan yang paling utama kecuali adalah berbakti kepada orang tua dan merawatnya. Tapi ketika kondisi sedang berkecamuk peperangan, ketika orang kafir sedang menyerbu dan menyerang kaum muslimin, tidak ada kondisi yang paling utama kecuali adalah jihad untuk menegakkan kalimat Allah. Nah, disitulah kita paham, ternyata Rasulullah saja sangat mempertimbangkan kondisi. Makanya orang yang beriman itu harusnya mereka yang senantiasa paham tentang zaman dan peka terhadap zaman. Dan kita harus memahami itu sebagaimana Rasul memahami itu. Makanya Rasulullah sampai berbeda-beda jawaban beliau dari pertanyaan yang satu, senada dan seirama, tapi jawaban Nabi berbeda. Tidaklah Nabi kontradiktif dalam memberikan jawaban, tetapi Nabi memberikan jawaban sesuai dengan konteks keadaan yang sedang berlangsung pada saat ketika pertanyaan itu ditanyakan dan ditujukan kepada beliau. Makanya sama dengan kita. Kita ini hari ini adalah menjadi seorang muslim yang ingin betul-betul bersungguh-sungguh di dalam keislaman kita. Karena kita menjadi orang yang capek dan letih kalau kita itu hanya bermain-main terus. Dan orang yang bermain-main itu banyak mendatangkan kerugian dan kemadharatan bagi orang lain. Sama pula ketika kita berislam dan kita main-main dalam keislaman kita, maka sesungguhnya Allah itu akan menimpakan hukuman. Kalau tidak kepada kita, maka kepada anak-anak kita yang akan merasakan disebabkan karena kelalaian kita ketika tidak bersungguh-sungguh kepada Islam. Makanya kemudian hal yang kita fakirkan adalah bagaimana yang kita harus lakukan ketika kita menunjukkan komitmen kita kepada Islam ketika kita bersungguh-sungguh. Apakah yang harus kita lakukan dan apakah yang harus kita kerjakan supaya kita paham, supaya kita ngerti bagaimana menunjukkan itikad kesungguhan kita di dalam berislam. Karena sesungguhnya kita paham, siapapun yang memberikan sisa kepada Allah dan Islam, maka pasti dia akan memberikan sisa. Allah akan memberikan sisa kepadanya dalam kehidupan kamu akhiratnya. Siapapun yang tidak bersungguh-sungguh di dalam keimanan, maka Allah pun tidak akan pernah memberikan kepadanya pahala yang berlimpah
karena ketiadaan dia bersungguh-sungguh di dalam beriman. Dan itulah yang menjadikan kita berpikir, sudah cukup waktunya kita bermain-main dan saatnya kita bersungguh-sungguh dalam kehidupan beriman dan berislam. Supaya iman dan Islam itu bukan hanya sekedar ritual sholat, tapi ada makna yang lebih besar daripada ibadah mahdhah yang kita lakukan. Nah sekarang kemudian kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Maka kemudian ketika kita sudah mengerti tentang ini, maka kita harus paham kondisi. Makanya kemudian kita bagi tema hari ini adalah menjadi muslim yang bersungguh-sungguh. Maka kemudian kita akan bagi pembahasan kita menjadi dua. Yang pertama, kita harus paham kondisi kita ini kayak gimana, sebagaimana petunjuk yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Baru nanti kita bahas apa yang harus kita lakukan kalau kemudian kita sudah mengetahui kondisi zaman yang kita tinggal dan hidup pada hari ini. Dan itu akan menentukan apa yang harus kita lakukan ketika sudah paham bagaimana petunjuk yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, yang disampaikan para ulama ketika menerangkan zaman ini. Maka sebelum kita membahas itu, saya perlu sampaikan, kenapa sih Ustadz kita penting untuk mengetahui bagaimana kondisi zaman ini dan karakternya zaman ini? Iya, ini penting. Kenapa itu menjadi penting? Karena sesungguhnya kita akan mengerti skala prioritas kita di dalam beramal kalau kemudian kita mengerti tentang kondisi zaman. Kalau kita tidak mengerti kondisi zaman, maka kita tidak mengerti tentang skala prioritas kita di dalam kita beramal. Antum tidak tahu ibu antum sakit, mungkin antum tidak akan memprioritaskan ibu antum ketika ibu antum menutupi rasa sakitnya. Karena dia tidak tega menjadikan antum bersedih, dia tutupi, dia sering muntah darah tetapi dia selalu hapus. Ketika antum tidak paham tentang kondisi ibu antum yang sakit, antum merasa ibu sehat-sehat saja, dan akhirnya antum sering keluar kota, sering keluar jalan-jalan tanpa antum mengetahui ibu antum yang sakit yang sebenarnya memerlukan perawatan dari antum sebagai anaknya. Di situ kita paham, ternyata mengerti tentang hal ini atau mengerti tentang kondisi itu penting, karena kita dapat merumuskan apa yang kita lakukan kalau kita paham kondisi. Makanya orang yang paham ibunya sakit, ketika dia melihat sapu tangan ibunya ada darahnya, maka dia langsung merumuskan, kalau begitu saya tidak mau keluar kota lagi, saya akan dibanyak di dalam kota, saya tidak banyak keluar kota, saya kerja pulang untuk merawat ibu saya. Kenapa? Dia paham kondisi ketika ibunya sakit. Dan itu penting. Kalau kita tidak paham kondisi, kita nanti akan dibuat oleh setan itu berantakan skala prioritas kita. Dan setan itu senang untuk membuat berantakan skala prioritas kita di dalam kita beramal. Dan kalau kita sampai berantakan dalam skala prioritas kita, maka disitulah kemudian kita tidak ngerti apa yang kita lakukan, dan akhirnya tidak ada yang kita kerjakan untuk Islam ketika tidak paham tentang kondisi. Ini contoh lagi ya. Pada zaman kemerdekaan, saya ambilkan contoh. Pada zaman kemerdekaan itu ternyata saya baru tahu tidak semua rakyat itu mengangkat senjata untuk mengusir Belanda. Ada beberapa rakyat itu yang ternyata tidak meruncingkan bambunya, tetapi dia masuk ke langgar dan musola. Dia berzikir saja, tetapi dia tidak mengangkat senjata. Dia berzikir, zikir itu ibadah, benar zikir itu ibadah. Tapi dia dinenabubukkan oleh iblis dan setan untuk berzikir, tetapi meninggalkan amalan yang utama, yaitu adalah amalan berjihad. Karena saat orang kafir merambah kekuasaan dan wilayah kita dan bumi pertiwi kita, mencuri sumber daya alam yang kita miliki, memerangi saudara-saudara kita, tidak ada kewajiban saat itu kecuali adalah berjihad pada jalan Allah. Tapi karena tidak paham kondisi, akhirnya apa? Sibuk dia berzikir dan meninggalkan amalan yang besar, yaitu adalah amalan untuk berjihad pada jalan Allah. Kenapa kondisi bisa semacam ini terjadi? Ya karena tidak ngerti kondisi dan tidak mengerti tentang zaman. Akhirnya dia kemudian mementingkan kepentingan pribadinya, tetapi tidak ngerti apa yang harus dia lakukan dalam step ketika dia ingin memberikan kesungguhan dan iltizam dia kepada Islam. Itulah kalau kita tidak paham kondisi. Ya. Makanya sama dengan dakwah. Dalam dakwah itu kalau kita tidak paham kondisi, itu pasti berantakan dalam dakwah. Contoh nih, kita mendapati ada seorang perempuan membuka aurat. Kemudian dia mungkin ngerokok, perempuan itu sudah membuka aurat, ngerokok. Ditambah lagi kemudian dia sering datang ke dukun.
Kalau tidak paham kondisi, mungkin kita akan menyoal masalah dia membuka auratnya ketika pakai celana pendek. Ngomongin kamu itu pakai celana pendek begini, 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 begini. Ataupun kemudian kita mungkin akan menyoal rokoknya, kamu perempuan merokok, bla 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 bla. Padahal kemudian kalau kita paham ada tiga hal ini ya, dia ngerokok, dia membuka aurat, kemudian dia datang ke dukun. Mana yang paling besar yang harusnya menjadi prioritas kita dalam dakwah? Datang ke dukunnya itulah yang paling penting. Kenapa? Datang ke dukun itu bisa menjadikan orang jatuh dalam kesyirikan dan menghapuskan seluruh amal kebaikan. Nah, kalau tidak paham kondisi, malah dia berdakwah nerangin tentang rokok, tidak nerangin tentang masalah dukun. Apa yang terjadi? Mungkin perempuan itu akan pergi marah ketika dia disindir masalah rokoknya dan berantakan, rokoknya tetap jalan, datang ke dukunnya tetap jalan, membuka auratnya tetap jalan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena orang yang menyampaikan dakwah tidak paham kondisi orang yang dia dakwahin. Ya, makanya penting banget mengerti kondisi itu penting. Dan itu akan merumuskan banyak perkara dalam kehidupan ketika kita paham kondisi. Makanya kemudian kalau kita paham kondisi pula, maka kita bisa untuk membuat formula apa untuk melindungi diri kita kalau kita paham kondisi. Ya, sebagaimana ketika kita tahu zaman ini adalah disebut zaman fitnah, nanti kita pelajari. Kenapa sih disebut zaman fitnah? Bla 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 bla, penjelasan para ulama nanti kita pelajari. Setelah kita paham kenapa itu disebut dengan zaman fitnah, itu loh yang menjadikan akhirnya kita mempersiapkan apa formula dan obatnya supaya dosisnya tepat, supaya kita tidak terkena imbasnya. Kalau kita paham, oh kondisinya zaman fitnah, oh obatnya ini takarannya segini, dosisnya segini. Dan itu akhirnya menjadikan kehidupan kita terlindungi dari berbagai macam keburukan. Contoh nih, hari ini kan disebut dengan zaman fitnah. Orang-orang, para ahli ilmu nyebut ini zaman fitnah, zaman fitnah. Coba kalau kita tidak paham ini disebut zaman fitnah, mungkin kita tidak hati-hati. Tapi kalau orang itu paham ini zaman fitnah, maka dia hati-hati betul dalam kehidupan agamanya. Kenapa? Ini zaman fitnah yang sudah dikabarkan oleh Rasul. Dan kita harus paham loh, fitnah itu termasuk perkara yang berat dalam kehidupan agama. Makanya hadis yang paling panjang itu hadis yang menerangkan tentang masalah fitnah. Rasulullah itu pernah khutbah dalam satu riwayat yang disampaikan dari Khudhaifah ibn Yaman. Khudhaifah ibn Yaman itu berkata, Rasul itu ketika menyampaikan tentang masalah fitnah itu dari pagi habis subuh beliau naik mimbar. Ketika naik mimbar beliau menyampaikan panjang lebar. Itu sampai kemudian duhur, kami menyangka duhur itu selesai. Ternyata selesai dengan sholat, kami masih duduk. Habis sholat, Nabi melanjutkan lagi. Dari duhur sampai asar. Kami menyangka asar itu selesai. Loh, dilanjutin Nabi dari asar itu sampai maghrib. Jadi Nabi menyampaikan hadis tentang masalah fitnah itu panjang. Dan itu kemudian beliau selesai itu ketika maghrib itu baru selesai. Sepanjang itu. Sampai Khudhaifah ibn Yaman itu berkata, tidak ada yang hafal tentang hadis masalah fitnah yang disampaikan Nabi pada hari itu, kecuali orang yang paling kuat hafalannya di antara kami, saking panjangnya perkataan Nabi dari subuh sampai maghrib, hanya untuk menjelaskan tentang fitnah yang menimpa kepada umatnya. Kalau kita paham tentang itu, kita baca, akhirnya menjadikan kita ini apa? Hati-hati. Karena apa? Kita sudah paham itu zamannya zaman fitnah. Makanya mengerti kondisi itu menciptakan berbagai macam kebaikan. Ibarat benih, ibarat sesuatu yang sifatnya membawa kebaikan itu adalah paham tentang kondisi. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya, kita harus paham kondisi itu. Supaya kita tidak terlena dan akhirnya kita gagal memberikan kontribusi kepada Islam. Dan kita gagal memberikan tekad kesungguhan kita di dalam beriman. Sekarang kita menuju kepada poin yang pertama. Poin yang pertama yang kita bahas itu, zaman ini disebut zaman fitnah. Kenapa sih kok disebut zaman fitnah? Artinya fitnah itu apa? Karena banyak dari kita sering mendengar kalimat-kalimat syar'i tetapi tidak paham. Artinya apa sih kok ini disebut dengan zaman fitnah? Kenapa para ulama itu menerangkan bahwasannya ini zaman fitnah? Apa artinya fitnah itu? Karena banyak kriteria atau kalimat-kalimat yang syar'i tetapi difahami salah. Maka ketika para ulama itu mengartikan bahwasanya ini zaman fitnah, kita harus paham artinya fitnah itu apa. Dan ternyata para ulama ketika memberikan jawaban tentang itu beragam, banyak banget itu.
kalau boleh saya mengambil salah satu di antara ulama namanya Syaikh Shalih Al-Munajjid, itu sampai memiliki 11 makna kalau fitnah itu disebut di dalam Al-Qur'an. Jadi tolong ya, arti fitnah itu bukan sebagaimana apa yang kita pahami selama ini. Fitnah itu memberitakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Itu fitnah. Salah, bukan itu. Karena banyak kalimat-kalimat syar'i yang terkadang kita itu mengartikannya tidak benar. Syirik tanda tak mampu, salah. Mana ada syirik tanda tak mampu? Syirik itu kamu mendatangkan tandingan bagi Allah, padahal Allah menciptakan kamu. Sama ini, fitnah itu artinya apa sih? Kenapa kok disebut dengan zaman fitnah? Nah, para ulama lalu menerangkan kepada kita, dan kita akan menyebutkan tiga saja kenapa zaman ini disebut dengan zaman fitnah supaya kita paham. Jangan sampai kita nyebut zaman fitnah, hati-hati zaman fitnah. Kita malah tidak paham artinya fitnah itu apa sih? Kok laris banget disebut zaman ini dengan fitnah? Maka kemudian para ulama lalu kemudian menyampaikan kepada kita, yang disebut dengan zaman fitnah itu yang pertama, karena banyaknya kesyirikan dan kekufuran itu tersebar pada waktu itu dan pada zaman itu. Makanya disebut dengan zaman fitnah. Maka perkataan ini sebagaimana yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah 193. Waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangilah orang kafir supaya tidak terjadi fitnah. Kenapa? Supaya tidak ada lagi kekafiran dan kesyirikan. Para ulama lalu kemudian menerangkan, oh kalau begitu arti fitnah yang pertama itu apa? Banyaknya syirik dan banyaknya kekafiran, itulah yang disebut zaman fitnah. Jadi kalau ada orang yang kemudian hari ini banyak kesyirikan di mana-mana, yaitu betul kalau para ulama sampai mengatakan dan menyampaikan ini zaman fitnah. Kenapa? Yang memang dominasi syirik dan dominasi kekafiran itu nyata Pak, di pelupuk mata kita. Hari ini syirik itu ngepung kita sehari-hari. Sampai kemudian di kantong-kantong kita saja terkadang tidak sadar kita membawa program-program syirik tanpa disadari. Apa itu Ustaz? Bapak Ibu sadar nggak ya? Kalau kemudian kita ini bawa handphone di Play Store itu, kalau kita ketik dukun itu keluar itu programnya dukun. Kita kemudian ketik itu pelet itu keluar itu programnya pelet. Nggak usah dibuka ya, sudah cukup saya aja. Itu ternyata menunjukkan kepada kita dekatnya hari ini tuh masyarakat dengan kesyirikan dan kekufuran itu. Makanya betul kan kalau kemudian disebut dengan syirik itu, padahal di antara zaman yang paling berat itu apa? Zaman syirik itu, zaman fitnah itu, pertama kali yang tergadekan itu bukan hanya sunnah dan bid'ah, tetapi iman dan kufur yang pertama kali tergadekan. Makanya sampai Nabi itu berkata, badiru bil a'mali fitanan kaki ta'ilailil mudlim asbahar rajulu mu'minan wa amsa kafiran wa amsa mu'minan wa asbaha kafiran. Loh, sampai Rasul itu berkata, bergegaslah kamu beramal sebelum datangnya fitnah yang begitu gelap sebagaimana malam menyelimuti. Saking gelapnya pada saat itu, ada orang yang pagi harinya beriman, sore harinya kafir, dan orang yang sore harinya beriman, pagi harinya kafir. Ya bi dinahu bi aradi minad dunya, dia jual kehormatan dirinya hanya untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia. Dan yang disebutkan Nabi itu pagi beriman, sore kafir loh. Nabi tidak mengatakan pagi sunnah, sore bid'ah. Nabi tidak mengatakan pagi baik, sore bejat. Tidak. Nabi mengatakan pagi harinya beriman, sore harinya kafir. Karena saking pekatnya kehidupan saat itu, ketika fitnah itu gelap Pak. Walaupun kita banyak lampu dan ketika siang itu terang, tapi sebenarnya zaman kita ini gelap betul ini. Kalau kita ingin mengartikan gelap, Bapak berdiri di dalam rumah jam 10 malam, tiba-tiba PLN mati. Itu gimana? Kita jalan ke belakang yang biasanya setengah menit menjadi 5 menit lebih. Kenapa? Karena kita harus meraba-raba dulu untuk sampai ke kamar mandi. Padahal biasanya kalau terang, jelas. Loh, cari kamar mandi ketika gelap aja susah kok. Apalagi cari surga ketika zaman fitnah. Dan ternyata kesyirikan dan kekufuran itu di mana-mana. Makanya syirik itu Masya Allah, tanpa disadari ngepung kehidupan kita. Dan banyak di antara kita dan masyarakat melakukan kesyirikan itu tidak sadar. Makanya ada namanya MTS, musyrik tanpa sadar. Ya karena kemudian dia tidak ngerti ilmunya sampai melakukan kesyirikan. Karena tidak paham. Karena dia tidak paham.
sampai kesyirikan ngepung. Makanya sampai Nabi itu ketika menggambarkan syirik, Rasul yang mengatakan itu apa? Wa na antum fi syiriki ila kasyaratil baida fi jildi sauril aswadi. Perumpamaan kalian yang jatuh dalam syirik, kata Rasul, ketika Nabi itu mengatakan umatnya yang jatuh dalam syirik, perumpamaannya itu sebagaimana domba yang berwarna hitam legam dari moncongnya sampai ekornya. Hitam domba itu. Lalu ada garis melintang putih, tembelong-tembelong putih. Tembelong-tembelong putih dan garis yang melintang putih itu menggambarkan umatnya Nabi yang selamat dari kesyirikan. Hitamnya domba itu menggambarkan umatnya Nabi yang jatuh dalam syirik. Tuh, kata Rasul. Gamblang itu jelas untuk menggambarkan betapa pekatnya kehidupan hari ini dengan syirik, dengan kekufuran. Syirik dengan atas nama tradisi, banyak macamnya. Makanya kemudian kenapa disebut ini zaman fitnah? Karena kemudian ini adalah zaman ketika banyak kesyirikan dan kekufuran. Yang kedua, para ulama lalu kemudian mengatakan, kenapa kemudian disebut dengan syirik, dengan fitnah itu? Karena sesungguhnya disebut dengan zaman fitnah itu karena samar-samarnya antara kebenaran dan kebatilan. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-73. Dalam surat Al-Anfal 73 Allah menyampaikan illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau kamu tidak memerangi orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, maka terjadi fitnah di atas muka bumi dan kerusakan yang besar. Apa fitnah pada surat Al-Anfal 73? Artinya yaitu adalah samar-samarnya antara yang hak dengan yang batil. Loh, sekarang itu untuk mengenali yang hak itu susah. Beda kan pada zaman Rasul. Para sahabat dulu, masya Allah, nikmatnya besar. Mereka punya pertanyaan, tanya sama Rasul. Urusan cinta, tanya sama Rasul. Urusan jodoh, tanya sama Rasul. Kalau hari ini, betul-betul samar-samar, Pak, antara yang hak dengan yang batil. Nggak usah bicara agama dulu deh. Bicara masalah dunia saja, mencari yang ori itu susah, Pak. Membedakan perempuan sama cewek jadi-jadian aja sekarang susah. Ini perempuan enggak sih? Dikira perempuan ternyata laki. Dikira laki ternyata perempuan. Masya Allah. Sampai membedakan barang ori dan KW itu sekarang susah itu. Kalau kita beli barang itu, Pak, yang ori mana? Ini, yang KW ini. Loh, selintas itu sama, Pak. Sampai dalam persoalan dunia saja kita itu sekarang masya Allah samar-samar itu dan sering tertipu dan menipu kita kan. Berapa banyak buah yang kita sangka itu mengkilap dan itu bagus, ternyata hasil olahan ketika dilapisi dengan lilin, wah kita kira wah apelnya mengkilat bener ini, tapi ternyata apa? Tapi ternyata itu kemudian dilapisi dengan lilin supaya tampak berkilap dan kemudian kita membelinya. Masya Allah. Lu sampai buah aja dapat fitnah. Kalau buah itu bisa ngomong, dia akan buat status, lu salah saya apa? Lu sampai buah aja gitu, sampai buah aja dapetin fitnah. Lu sampai bedakan buah itu susah kita. Sampai bedakan buah itu susah. Beli mobil harus hati-hati. Ini mobil ini yang bagus atau enggak, hati-hati aja belum tentu kita mendapatkan barang yang bagus walaupun hati-hati. Tapi itulah zaman fitnah, itu baru urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Urusan akhirat, masya Allah itu. Sampai-sampai kemudian kita kalau bicara masalah agama itu kadang-kadang bingung. Ini yang benar yang mana sih? Berapa banyak kadang-kadang kita menyebut wali Allah padahal itu walinya setan. Berapa banyak orang yang kita sangka itu walinya setan tapi walinya Allah. Berapa banyak orang yang kita sangka penduduk surga ini nanti tapi ternyata penduduk neraka di hadapan Allah. Dan berapa banyak orang yang kita sangka penduduk neraka tapi ternyata dia penduduk surga. Kenapa? Samarnya zaman ini loh yang kemudian menjadikan semuanya tampak samar-samar. Membedakan daging ayam sama daging celeng susah. Membedakan bakso yang asli sama bakso borak sulit. Loh, itu sampai fitnahnya tuh. Sampai makanan aja terkena imbas dari zaman fitnah, Pak. Sampai kemudian kita nyari yang ori, yang asli. Kita siap bayar walaupun mahal, gak apa-apa deh. Yang penting asli. Itu susah. Makanya kemudian betul kalau sampai ulama mengatakan apa? Itulah zaman fitnah. Kenapa kok disebut zaman fitnah? Disebut zaman fitnah itu karena samar-samar antara yang hak dengan yang batil. Susah bagi kita. Makanya kita sampai saya itu melazimi doa itu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaah wa arinal batila batila warzuqna istinabah.
Sampai kadang-kadang saya itu, ya Allah, kalau sudah pusing itu, bingung itu, sudah kekuatan yang saya hanya lakukan itu apa? Doa. Ya Allah, tunjukilah yang benar itu benar adanya, dan berilah kami kekuatan untuk ngikutin yang benar. Dan tunjukilah yang salah itu salah adanya, dan berilah kami kekuatan untuk meninggalkannya. Sampai berdoa itu pun penting hari ini. Kenapa? Karena itu yang akan membantu kita untuk mengetahui yang hak dengan yang batil itu kayak gitu. Zaman fitnah, betul, berat. Makanya orang yang beramal pada zaman ini sampai kemudian diberikan pahala yang lebih karena beratnya kayak gitu. Yang hati-hati saja belum tentu masuk surga, apalagi yang tidak hati-hati. Kadang-kadang kita melihat perilaku dai menyampaikan ilmu, tapi akhlaknya jauh dari apa yang dia sampaikan. Bertengkar, menghujat, menghasat. Insya Allah, senang kalau mendapatkan kekurangan orang. Karena inilah zaman fitnah, berbagai macam persoalan agama menjadi berat, betul. Kadang-kadang berbeda dikit, akhirnya apa? Masya Allah, berbeda dikit, permusuhan. Ada satu masalah, sama-sama punya dalil, debat di grup, yang satu live group, yang satu tidak mau kalah live group juga. Adminnya ikut-ikutan, tidak mau kalah live group juga. Sampai kemudian zaman fitnah itu mengepung, sampai kemudian akhirnya kita itu pengen tahu yang hak yang mana. Supaya kita ngikutin lo, sampai mengerti tentang yang hak aja kita enggak dapat. Kenapa? Saking beratnya keadaan pada saat itu. Dan inilah yang menjadikan kita akhirnya paham, oh pantas disebut zaman fitnah. Kenapa? Samar-samarnya antara yang hak dan yang batil. Semuanya ngaku sebagai pengikutnya Rasul. Ada yang mengatakan ini ngikutin Rasul, tapi sebenarnya dia itu menjaga kelompok dan golongannya, ta'asub buta dan fanatik buta. Ada yang sana mengatakan pengikut Rasul, ini yang benar yang mana, saya itu milih yang mana sih? Wong orang yang punya akses untuk belajar kitab, Pak, kadang-kadang bingung, Pak. Kadang-kadang kita mendati fulan begini, syekh begini, ini syekhnya ngomong begini, kita kaji. Loh, sampai orang yang punya akses ilmu dan bisa membaca referensi dalam Islam pun, itu tidak menjamin modal, apalagi orang awam, Pak. Dan saya bayangkan beratnya zaman hari ini itu, Masya Allah. Inilah fitnah, betul. Makanya pantas Umar bin Khattab itu berlindung diri dari fitnah itu apa? Ya karena fitnah itu ngeri. Fitnah agama itu ngeri. Makanya sampai kalau kita tahu membaca sirah, Pak, ada doa yang dilazimi Umar, yang mana doa itu betul-betul dikabulkan oleh Allah. Apa doa yang dilazimi Umar itu? Allahumma inni as'aluka fi'lal khairati wa tarqal munkarati wa hubbal masakin wa idha ardarta finnasi fitnatan fabukni ilaika gaira maftunin. Umar itu orang yang paling takut sama fitnah itu Umar. Makanya sampai Umar itu kemudian beliau itu berkata dalam doanya, ya Allah, aku meminta kepadamu kemampuan untuk berbuat kebaikan, meninggalkan yang mungkar, mencintai orang miskin. Kalau engkau akan menimpakan fitnah kepada manusia, ya Allah, cabut nyawaku sebelum zaman fitnah itu datang. Masya Allah. Dan kita paham kan, fitnah itu ditahan oleh Allah ketika Umar itu masih hidup. Kapan fitnah kemudian merambah? Ketika Umar bin Khattab terbunuh, baru Utsman terbunuh, kemudian Ali bin Abi Thalib terbunuh. Tapi ketika Umar hidup, Allah jaga itu, Allah tahan fitnah. Masya Allah, tingkat keimanan Umar itu sampai mampu menahan pintu fitnah untuk tidak datang. Umar bin Khattab. Makanya Umar bin Khattab itu penjaga dari fitnah yang menimpa kepada kaum muslimin itu Umar. Makanya sampai kemudian dalam satu dialog, Umar itu pernah ngomong kepada para sahabat, dikumpulin itu sahabat-sahabat. Kemudian Umar bin Khattab ngomong, ayyukum yahfad qawla Rasulullah fil fitnah. Siapa di antara kalian yang hafal hadis tentang masalah fitnah yang disampaikan Rasul? Yang mengacungkan jarinya siapa? Hudzaifah ibn Yaman. Ana ya Amirul Mukminin, saya Amirul Mukminin yang paham tentang masalah fitnah yang disampaikan Rasul. Udzkur, sebutin itu. Fitnatur rajuli fi malihi wa ahlihi wa tukaffaru bis salati wa shadaqatihi wal amru bil ma'rufi wa nahyun 'anil munkari. Sesungguhnya setiap orang itu nanti mendapatkan fitnah dari setiap laki-laki. Fitnah itu menimpa dirinya dan keluarganya dan hanya bisa ditebus dengan banyak salat, banyak puasa, banyak sedekah, amar ma'ruf nahi munkar.
Kemudian Umar ngomong, "Laisa hadhil fitnah allati uriduha." Bukan ini fitnah yang aku inginkan. "Walakin uridul fitnah allati tamuju kama yamujul bahr." Bukan fitnah itu yang saya maksudkan, tapi yang aku maksudkan itu fitnah besar yang akan menimpa kepada seluruh kaum muslimin sebagaimana ombak yang begitu besar masuk ke seluruh rumah dan tidak ada satu rumah yang bisa menahan ombak itu. Hudzaifah bin Yaman berkata apa? "La ba'sa 'alaika ya Amirul Mukminin." Tenang, wahai Amirul Mukminin, selama kamu hidup, Allah menahan fitnah itu tidak turun. Masya Allah, kamu pintunya yang menahan fitnah itu tidak datang. Umar kemudian bertanya, "Ayuftah dalikal bab am yuksar?" Pintu itu nanti dirusak atau pintu itu rusak sendiri secara alami? Pintu itu dirusak. Makanya kita paham kan, Umar bin Khattab dibunuh atau mati karena penyakit, terbunuh oleh siapa? Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Di situ kita paham fitnah sedemikian besarnya. Dan fitnah itu bedanya dengan musibah. Musibah itu ketika turun gede seiring dengan waktu. Kalau kita ridha dan beriman kepada takdir, seiring dengan waktu musibah itu ngecil. Itu musibah. Kalau fitnah diturunkan dari Allah kecil, tapi lama-lama membesar, lama-lama membesar, lama-lama membesar, puncaknya munculnya dajjal nanti di akhir zaman ketika tanda kiamat besar sudah dijalankan oleh Allah. Dan itu fitnah. Dan itu fitnah, makanya besar, Pak. Makanya yang sering saya khawatirkan itu apa? Kalau kita hari ini sudah merasa berat ya. Bapak dan Ibu pernah enggak bayangkan gimana kedudukan anak kita nanti dan anak cucu kita ini? Anak kita lah, enggak usah cucu kita, terlalu jauh. Anak kita itu menghadapi zaman yang jauh lebih berat daripada hari ini. Hari ini saja kadang-kadang kita memilih satu hal itu berat dan susah, untuk membedakan yang hak dan yang batil sudah susah. Lah kira-kira 30 tahun setelah ini kemudian kita meninggal, anak-anak kita yang menggantikan kita, lo beratnya kayak apa itu kehidupan agama mereka itu? Dan itu kemudian pantas sampai disebut dengan zaman fitnah, berat. Makanya Masya Allah itu anak itu harus dikasih akidah. Anak itu kalau nggak dikasih akidah, Pak, nggak apa-apa, khair lah, antum nggak mau ngampaikan akidah sama anak, nggak apa-apa, tapi ingat ya, buah pahitnya kita yang akan merasakan ketika anak kita nggak paham tentang Islam, terombang ambing, rusak pemikirannya. Padahal rusak pemikiran dalam agama itu lebih parah daripada rusaknya dirinya dengan amalan-amalan, dengan dosa-dosa besar. Lebih bahaya rusak pemikiran. Dan itulah kemudian disebut zaman fitnah. Yang kedua, kenapa? Karena samar-samarnya antara yang hak dengan yang Yang ketiga, kenapa kemudian disebut dengan zaman fitnah? Para ulama lalu kemudian menerangkan kepada kita, disebut dengan zaman fitnah yang ketiga, disebutnya dengan zaman fitnah karena ujian dan cobaan itu berat banget pada zaman fitnah itu. Orang yang menjalankan agama itu betul-betul ditimpa oleh Allah dengan ujian-ujian yang berat. Makanya Allah sampai menyampaikan di dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua, "Ahasiban nasu ayutraku ayakulu amanna wahum la yuftanun." Apakah manusia itu akan mengatakan diri mereka itu beriman wahum la yuftanun tanpa mereka diuji? Nah, makanya fitnah itu artinya apa? Ujian. Artinya apa sih? Orang yang menjalankan agama pada zaman fitnah itu jauh lebih berat pada daripada zaman-zaman sebelumnya. Kenapa? Karena kemudian begitu lengketnya kehidupan kita dan begitu pekatnya kehidupan kita sehari-hari itu dikepung dengan berbagai macam penyesatan. Dan orang yang menjalankan agama itu berat luar biasa. Ya. Makanya kemudian sampai-sampai kemudian beriman kepada Rasul itu hari ini kayak beriman kepada hari, kepada perkara gaib, Pak. Kita kan beriman kepada Rasul kan, tapi kita nggak pernah ketemu Rasul. Makanya mencintai Rasul itu berat atau enggak? Berat, Pak. Di kita disuruh mencintai orang yang belum pernah kita lihat itu susah dan berat. Makanya sampai-sampai kita hari ini mengetahui kadar mencintai Nabi itu merupakan kadar yang berat. Karena kita diperintahkan untuk mencintai orang yang tidak pernah berjumpa dengan kita. Padahal kita mengerti bahwasanya konsep cinta itu dari mata turun ke hati. Padahal Nabi tidak pernah kita lihat dan tidak pernah kita jumpai. Tapi kita diperintahkan untuk mencintainya sebagaimana cinta itu mengalahkan cinta kita kepada apapun dan siapapun di atas muka bumi ini. Dan itulah yang menjadikan memahami berat, makanya ujiannya itu berat. Makanya orang yang menjalankan agama hari ini sampai-sampai Rasulullah itu mengibaratkan sebagaimana orang yang terasing. Karena arus mungkin ke barat, kita harus ke timur ketika ngikutin sunnah.
harus ke utara dan kita harus ke selatan ketika mengikuti sunnah. Karena sesungguhnya kebenaran itu tidak ditentukan dengan arah angin, tapi ditentukan oleh wahyu. Dan fitrahnya orang yang tidak beriman, mereka itu berlawanan dengan wahyu. Makanya itulah yang menjadikan kita mengetahui kenapa kok zaman ini disebut fitnah. Karena sesungguhnya zaman ini disebut fitnah sebagaimana surat Al-Ankabut ayat yang kedua, sesungguhnya itu merupakan ujian dan musibahnya itu banyak. Makanya orang itu kalau hari ini betul-betul ngikutin sunnah itu berat. Kalau dia ngikutin kebenaran itu berat. Saya sering mendapati Pak, orang-orang yang mereka itu mendapatkan ilmu, setelah mendapatkan ilmu itu hidupnya berat. Padahal kalau dia tidak mendapatkan ilmu, hidupnya ringan. Berapa banyak orang yang tidak menangis sebelum mendapatkan ilmu, tapi setelah mendapatkan ilmu dia banyak menangis karena beratnya konsekuensi ketika sudah mendapatkan ilmu. Ini contoh yang paling gampang ya, untuk menggambarkan hari ini itu mengamalkan kebenaran itu berat, ujiannya banyak. Saya itu pernah itu ada seorang ikhwan itu mendatangi saya ketika habis menjelaskan tentang dosa-dosa besar. Salah satu dosa-dosa besar itu kan dayus. Dayus itu adalah perilaku seorang suami ketika membiarkan istrinya dan anak-anaknya itu melakukan kemaksiatan. Contohnya membuka aurat. Kalau ada seorang wanita membuka aurat itu yang pertama kali mendapatkan beban dosanya itu ya suami. Dan suami itu berprofesi dayus di hadapan Allah. Tidak diajak bicara, tidak disucikan oleh Allah dan tidak dilirik oleh Allah. Itu dayus. Maka kemudian ada laki-laki itu habis kajian dampingin saya, kemudian dia nangis. Nangis dia. Saya bilang, kenapa akhi? Iya Ustaz, saya tadi nancep dari penjelasan antum tentang masalah dayus. Oh khair insyaallah. Kemudian dia cerita, istri saya itu tidak kunjung menutup auratnya Ustaz. Saya sudah berkali-kali menyampaikan nasihat dengan lembut, baik, sampai dalam tegas dan keras pun ternyata istri saya pun tidak tergerak untuk menutup auratnya. Karena komunitas yang dia miliki komunitas yang tidak menutup aurat. Susah bagi saya untuk menjadikan dia dan mendidik dia untuk menutup auratnya. Sudahlah, saya sampaikan kepada beliau supaya kemudian beliau itu sabar. Tapi dalam perjalanan setelah berpisah dengan beliau, yang saya pikirkan itu Masya Allah, saya pikirkan itu apa? Ikhwan tadi, kalau dia tidak dapat ilmu, dia misalkan tidak datang ke kajian dan tidak pernah tahu tentang materi tentang masalah dayus, kira-kira nangis atau tidak nangis? Tidak nangis lah. Berapa banyak laki-laki yang kemudian ketika haid pagi makan sarapan bubur itu sama istrinya, istrinya pakai masih pakai pakaian tidur, celana pendek gitu, pakai kaos oblong, makan ya enak-enak aja, suaminya ketawa-ketawa juga nyantai. Padahal istrinya membuka aurat. Kenapa dia tidak nangis? Karena nggak dapat ilmu. Kenapa yang satunya nangis? Ya karena dia sudah dapat ilmu. Berapa banyak Pak dan Ibu, kita ini sebelum dapat ilmu hidupnya kok gampang banget, tapi setelah dapat ilmu kok semuanya jadi berat ya. Nah itulah fitnah. Dan itulah yang menjadikan akhirnya kita memahami, itulah yang disebut fitnah itu kayak gitu. Kenapa? Ujiannya berat ketika kita menjalankan apa yang menjadi kebenaran. Kenapa? Karena sesungguhnya kebenaran itu bandulnya sesuai dengan wahyu. Dan wahyu itu terkadang bertabrakan dengan nafsu. Dan selalu bertabrakan dengan nafsu wahyu itu. Makanya sampai-sampai pantas kalau kemudian melaksanakan kebenaran pada zaman fitnah, itu ujiannya banyak. Iya. Orang yang menyampaikan kebenaran, kalau dia ingin amar ma'ruf nahi mungkar, ujiannya berat. Konsekuensinya sulit. Dan dia harus mengorbankan apapun dalam hidupnya itu kalau sudah ingin untuk menjalankan benar. Kenapa? Konsekuensinya berat. Coba kalau kita jadi orang yang tidak peduli dengan amar ma'ruf nahi mungkar, hidupnya tenang, santai, tenang, nikmat hidupnya. Disitulah kita apa? Makanya disebut dengan zaman fitnah. Kenapa disebut zaman fitnah? Berpijak dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua, karena banyaknya ujian dan cobaan yang dirasakan bagi orang yang mengikuti kebenaran. Ya, makanya Masya Allah, itulah beratnya ketika kita berada pada zaman fitnah. Itulah yang ketiga. Yang keempat, para ulama lalu menerangkan kenapa zaman ini disebut dengan zaman fitnah. Yaitu berpijak kepada surat At-Taubah ayat yang ke-47. Pada surat At-Taubah ayat yang ke-47 Allah berfirman, "Lau kharaju fiikum ma zaatukum illa khabala wa la'udhu khilalakum yabghunakumul fitnah."
Maka sesungguhnya jika mereka berangkat bersama-sama kalian, artinya orang-orang munafik, niscaya mereka tidak akan menambah kalian selain kerusakan. Dan tentu mereka itu akan bergegas maju di muka ke celah-celah barisan kalian untuk mengandakan perselisihan di antara kalian. Ini menyikapi tentang orang munafik. Orang munafik itu kalau perang itu bukannya menambah kekuatan, tapi merusak barisan kaum muslimin. Maka kemudian di situ yabghunakumul fitnah. Di situ ada kata yabghunakumul fitnah, yaitu menimpakan kepada kalian itu fitnah. Fitnah itu apa? Pada surat At-Taubah ayat yang ke-47. Artinya fitnah itu perselisihan hati dan susahnya hati untuk saling mencintai. Jadi kemudian sulisnya apa? Berselisihnya pendapat dan tidak bersatunya hati di antara orang yang beriman. Nah, itu disebut zaman fitnah. Dan itu kan hari ini kita dapatkan. Hari ini kan kita peroleh kayak gitu. Bagaimana kemudian keadaan hari ini begitu sulit dan begitu susah ketika kita mendapati ikhwan itu, Masya Allah ya, saling mencintai itu susah. Sulit banget. Kita dapati segala perselisihan itu terjadi gampang gitu. Hanya karena masalah perbedaan dikit aja, rusak. Menyikapi aksi bela Islam. Kemudian penuh dengan semangat permusuhan kayak menyikapi orang kafir. Ya kan? Sampai kemudian menyikapi istilah-istilah istihadiyah itu kemudian bertengkar hebat, Masya Allah. Susah. Dikit saja ada pematiknya, ada minyaknya, terbakar itu. Sampai kita dapati banyak ikhwan itu yang tipenya itu kayak tipe pembawa minyak dan tipenya itu tipe gunting. Tipenya tipe gunting. Apa itu pembawa minyak? Ya, setiap dia mendapatkan sesuatu, dia membakar hati orang yang beriman supaya tidak saling mencintai. Dan sudah gitu membawa gunting lagi. Gunting itu apa? Sifatnya itu merobek-robek persaudaraan itu. Dan ini zamannya kayak gitu. Makanya apa? Ya baghunakumul fitnah itu artinya adalah perselisihan dan susahnya hati untuk bersatu. Itu zaman fitnah. Dan hari ini tuh zamannya. Kan kita dapati kadang-kadang beda istihad dikit, beda pendapat dikit, seakan-akan menyikapi sama kayak orang kafir. Sudah disampaikan ilmunya begini, ini istihadnya para ulama, ini begini, ini begini, masih aja yang hobinya itu bertengkar. Ya, susah untuk kemudian disatukan. Dan banyak sekali pertengkaran-pertengkaran yang terjadi di sekitar kita itu hanya gara-gara masalah-masalah yang remeh, betul. Kadang-kadang kemudian kita meributkan sesuatu yang sunnah tetapi menghilangkan sesuatu yang wajib. Apa yang wajib itu? Saling mencintai di antara orang yang beriman. Makanya saya masih ingat itu 4 tahun atau 5 tahun yang lalu ya. Itu pernah terjadi puasa Arafah, itu terjadi perbedaan di antara kaum muslimin. Ada yang mengikuti di sini. Karena pada saat itu tanggalan kita, penanggalan kita dengan penanggalan Saudi itu beda. Saudi lebih dulu tanggal 1 Dzulhijjahnya daripada kita, karena kita tidak terlihat hilal. Akhirnya kita menyempurnakan bulan Dzulqa'dahnya. Kemudian yang di sana sudah wukuf, wukuf Arafah itu kan tanggal 9. Di sana sudah wukuf, di sini pada tanggal 8, sini masih 8. Nah, muslimin itu beda. Terpecah jadi dua saat itu, yang sama-sama datang dari barisan para pencari ilmu itu terbagi menjadi dua. Ada yang puasa Arafahnya ngikutin wukuf di Arafah, karena yang di sana tanggal 9. Ada yang kemudian ngikutin wukufnya itu di sini, ngikuti tanggal dia. Jadi dia ngikutin tanggal. Jadi kemudian tidak mengikuti wukuf di Arafah. Dan itu dua-duanya punya dalil, punya dalil itu. Namanya miqat zamani dan miqat makani. Miqat makani, dia mengingat, dia melihat tanggalnya di sini tanggal berapa? Ini tanggal 8 ya, jangan puasa Arafah. Kalau ada yang mengatakan miqat zamani tadi. Kalau miqatnya miqat makani, dia ngikutin wukuf di Arafah. Sebenarnya itu puasa Arafah sunnah atau wajib hukumnya? Sunnah, hukumnya sunnah. Tapi Masya Allah, dari persoalan itu saya ingat betul di grup itu sempat ada yang kemudian berselisih. Sama-sama datang dari basic orang yang ngerti tentang syariah ini. Sama kemudian kopas ini kopas sana, ini kopas ini kopas sana, sampai geger di grup itu. Ada yang maunya itu puasa hari Rebo ngikutin Saudi, ada yang maunya itu puasa hari Kamis ngikutin di sini. Nyala-nyalain semua dua-duanya itu Masya Allah. Ajang kopas, setiap cleaning ini saya buka itu ya kopas lagi.
Loh, sampai kemudian akhirnya apa? Tidak ketemu titik temunya. Apa yang terjadi? Yang satu left group, yang satu tidak mau kalah, left group juga. Yang tadi saya sampaikan, sampai adminnya tidak mau kalah juga, left group juga. Sampai semua membernya bingung. Padahal kalau kita perhatikan puasa Arafah itu hukumnya apa sih? Sunnah. Mencintai orang yang beriman itu hukumnya apa? Wajib. Tapi orang malah kemudian membela yang sunnah tetapi meninggalkan yang wajib. Yang salah itu tidak puasa Arafah, itu loh yang salah. Tapi yang semacam itu. Sama ini persoalan ketika kita habis rukuk. Habis rukuk itu kan ada yang sedekap, ada yang lurus. Saya dulu lurus, tapi sekarang sedekap. Jadi sami Allahu liman hamidah, saya gini. Hadisnya sebenarnya cuma satu dari Wa'il bin Hujr. Dan itu kenapa ada perbedaan, Ustaz? Kenapa ada yang lurus, kenapa ada yang sedekap? Karena mengingat kepada hadisnya itu begini. Rasulullah itu kalau habis rukuk kembali ke posisi awal. Lah posisi awal itu para ulama beda. Ada yang mengatakan posisi awal itu begini. Ada yang mengatakan posisi awal ya posisi awal sebelum sholat, lurus. Insyaallah. Dua-duanya bisa diterima enggak dalam masalah takwil hadis, interpretasi hadis? Bisa diterima dalam kitab hadis itu diterima dua-duanya itu. Masya Allah. Yang menarik adalah sudah salah satu ulama yaitu adalah Syekh bin Baz ketika menerangkan tentang itu. Dia indah betul. Dia mengatakan inilah kitab saya. Jadi dia nusun kitab menjelaskan tentang dalilnya beliau. Kenapa beliau sedekap habis rukuk. Jelaskan semuanya dari Imam Nawawi, penjelasan para ulul ilmi, panjang lebar. Yang menarik itu adalah di belakang kitab. Di belakang kitab kemudian dia berkata, kalau kalian ingin lurus setelah rukuk silahkan, bagi kalian itu dalil, tidak usah menyalahkan kami ketika kami bersedekap. Adapun kami, saya itu bersedekap. Dan ini nah dalil-dalil yang saya sampaikan dari awal sampai akhir itu dalilnya. Tetapi saya ingatkan, antum sedekap, kata beliau, antum sedekap, antum lurus itu sama-sama sunnah dalam sholat dan bukan rukunnya sholat. Adapun mencintai orang yang beriman, walaupun kita berbeda di dalam menginterpretasi hadis ini, walaupun kita berbeda, maka sesungguhnya mencintai orang yang beriman itu hukumnya wajib. Jangan sampai yang sunnah menghilangkan yang wajib. Masya Allah, ulama besar itu. Jadi di situ kita mengetahui itu apa. Tapi kenapa kok gampang sekali bermusuhan, Ustaz? Ya memang zamannya fitnah kok. Belum lagi banyak tipe orang yang kemudian kayak apa itu, kayak gunting Pak, harusnya kan kita ini kalau ikhwan itu dan akhwat itu harusnya kayak apa? Jarum, sifatnya merekatkan apa yang terkoyak, bukan kayak gunting yang sudah terjalin kemudian terkoyak-koyak kembali. Mungkin kita menghadapi musuh yang besar kok. Makanya kita lihat gak ada orang-orang yang senangnya itu apa? Orang mukmin gak selamat dari lesannya, tapi orang kafir selamat dari lesannya. Gampang menghujat, gampang menodai kehormatan orang itu. Padahal itu merupakan perkara yang besar di hadapan Allah. Tapi itulah yang kita harus paham. Kenapa semuanya itu terjadi? Gampangnya kita berbeda. Gampang hati kita berpecah. Ya karena kemudian kita ini berada pada zaman fitnah. Makanya kemudian sampai diterangkan dalam surat At-Taubah 47. Ya baghunakumul fitnah. Artinya fitnah. Di situ para ahli tafsir itu mengatakan perselisihan. Berselisih aja. Ada yang menggerakkan, ada yang gak menggerakkan. Kita sama-sama punya dalil, Pak. Gak usah kemudian meributkan. Saya gak khusyuk, Ustaz, kalau di samping saya menggerak-gerakkan. Lah ngapain dilihat? Gak usah dilihat. Lihat aja milikmu. Tapi Masya Allah, ternyata itu dua-duanya memiliki dalil. Baca dulu istihadnya para ulama dan bagaimana dalil-dalil mereka. Baru setelah itu kemudian kita memberikan kewajiban kepada sesama orang yang beriman itu apa? Saling mencintai. Kelihatannya ada kelompok yang lupa bahwasanya mencintai orang yang beriman itu hukumnya wajib. Akhirnya apa? Membenci dan menghujat. Tapi itulah yang terjadi. Inilah yang disebut dengan zaman fitnah. Jadi yang keempat, kenapa disebut dengan zaman fitnah? Karena banyaknya perselisihan dan banyaknya pecahnya hati di antara orang yang beriman. Nah setelah kita paham ini zaman fitnah kayak gitu, nah, baru kita kemudian bertanya, apa yang saya lakukan kalau pada zaman fitnah? Yang harus saya lakukan itu apa sih? Ketika kita sudah mengetahui bahwasanya kita berada pada zaman fitnah, banyaknya syirik, kufur, ya, kemudian banyaknya yang samar-samar, ujiannya berat, orang kafir di mana-mana, ketika mereka memerangi kita,
dan mereka tidak pernah menyisakan kebaikan untuk kita. Perselisihan terjadi di mana-mana di antara orang yang beriman. Apa yang harus kita lakukan supaya kemudian kita menjadi orang yang pandai memberikan komitmen kesungguhan kita di dalam Islam? Dan para ulama menyampaikan ada 6 yang harusnya menjadi prioritas ketika kita berada pada zaman fitnah. Apa 6 perkara itu? Inilah yang akan kita bahas dalam pertemuan kita berikutnya, insyaallah. Jadi inilah yang menjadi pembahasan kita. Sabar, kan? Ini zaman fit. Sabar. Supaya kemudian kita paham. Jadi nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya itu apa sih, Ustaz? Apakah kita sibuk zikir? Apakah kemudian kita sibuk mengatur muamalah? Apakah kita harus membicarakan sakinah, mawaddah dan warahmah? Apa yang harus dilakukan itu apa? Saksikan jawabannya pada jam dan waktu yang kurang lebih sama. Kalau Ustaznya tidak ada uzur, ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga Allah memberkahi atas apa yang kita kaji. Semoga dalam pertemuan kita berikutnya tidak ada uzur bertemu kembali untuk kemudian membicarakan apa formula yang dilakukan seorang mukmin ketika berada pada zaman fitnah. Ini yang dapat saya sampaikan. Kita buka dengan tanya jawab. Ada yang tidak ingin bertanya? Biar cepat pulang, rumah saya jauh dari sini tuh macetnya, masya Allah. Ada yang ingin bertanya? Ada yang tidak ingin bertanya? Alhamdulillah tidak ada. Ini yang dapat saya sampaikan. Ada. Bagaimana ketika kita melihat konteks, ketika kita menjadi thalibul ilmi, lalu kemudian kita mendapati berbagai macam pihak mengklaim bahwasanya mereka berada di atas kebenaran. Maka kemudian saya sampaikan dulu, parameter seseorang itu berada di atas kebenaran tidak lepas dari 3 sifat. 1, dia patuh tanpa syarat, taat tanpa tapi kepada syariat. Jadi setiap apa yang disampaikan tidak pernah berusaha untuk mengajak kita untuk mengikuti akal, untuk mengikuti logika, dan tidak pula mengajak kita untuk mengikuti perasaan ketika sudah bicara agama. Yang kedua, ketika bicara Al-Quran, maka dia tidak memakai logika dan pemikiran dirinya, tetapi dia menyampaikan sesuai dengan petunjuk yang disampaikan oleh para sahabat ketika menafsirkan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, ketika dia menyampaikan hadis, maka dia tidak menyampaikan hadis yang palsu, tetapi menyampaikan hadis-hadis yang sahih, sembari dia memahami bagaimana perbedaan yang terjadi di antara para ulama hadis. Kalau 3 ini sudah kita ambil, maka sesungguhnya yang kita lihat berikutnya itu apa? Komitmennya dia dalam masalah akhlak. Kalau kemudian ada orang yang tidak memperlihatkan kehidupan akhlak setelah dia memiliki 3 kriteria ini, maaf, orang yang tidak memiliki akhlak tidak mendapatkan porsi untuk kita diambil ilmunya, karena sesungguhnya ilmunya merusak daripada memberikan manfaat. Karena sesungguhnya kata Imam Syafi'i, man ahabba yaftahullahu lahu kalbahu ayunawirahu fa'alihi bil khulwah wa tarkus sufaha
wa qillatul aql wa buqtu ahlul ilmi alladzi laysa ma'hum insafun wala adabun. Imam Syafi'i berkata, barang siapa yang pengin dilapangkan hatinya, diberikan cahaya dalam jiwanya, maka hendaknya dia itu khulwah, sering berdoa dengan Allah, meninggalkan orang yang sufaha, orang yang mereka bodoh ketika mengagungkan dosa. Wa qillatul aql, sedikit makannya, wa buqtu ahlul ilmi, benci orang yang berilmu. Tetapi ketika dia berilmu, tidak punya sifat bijaksana dan tidak punya sifat adab ketika telah mendapatkan ilmu. Ingat ibu, hasadnya orang yang awam itu tidak mewariskan hasad untuk orang lain. Tapi hasadnya orang yang berilmu ketika menyampaikan ilmu akan mewariskan sifat hasad itu kepada orang yang mengikutinya dan mendengarkan ilmunya. Bencinya orang awam hanya untuk dirinya dan tidak nular kepada orang lain. Tapi kalau ada orang yang berilmu benci sama setiap orang menghujat, menodai kehormatan fulan, bencinya dia itu mewariskan kebencian kepada anak muridnya. Makanya saya menyampaikan kehidupan akhlak penting untuk mengunci apakah ini patut untuk diambil ilmunya ataukah tidak. Kalau hanya menyampaikan ilmu dan riwayat gampang, enggak, itu bukan sesuatu yang susah. Tapi bagaimana mengkorelasikan antara kehidupan ilmu dengan akhlak ketika kita berhadapan dengan orang yang beriman, terlebih lagi ketika kita berhadapan dengan konteks musuh yang luar biasa hari ini di antara orang kafir dan orang musyrikun, itu yang berat. Karena apa? Orang itu bu, kalau sudah tidak punya akhlak rusak. Dan pasti kalau dia menyampaikan untuk kelompoknya dan golongannya. Islam itu harusnya menjadi miliknya Allah dan Rasul, tidak pernah menjadi milik kelompok dan golongan. Ada orang yang selalu menyampaikan anti kelompok, tapi justru paling berkelompok daripada yang lainnya. Dan itulah yang kita khawatirkan. Makanya itulah yang menjadikan kita standar dua itu terpegang dan tidak bisa dipisahkan. Layaknya baju dengan celana yang tidak bisa dipisahkan. Kehidupan ilmu memanggil akhlak, kehidupan akhlak memanggil ilmu. Orang yang punya ilmu tetapi dia tidak punya akhlak, itu rusak. Kenapa? Karena akhlak yang buruk merusak amal sebagaimana cuka merusak madu. Inna su'al khuluqi yufsidul amal kama anal khalla yufsidul asal. Tapi orang kalau punya akhlak doang tetapi tidak punya ilmu dan manhaj yang benar, batil, dia tidak bisa masuk surga hanya dengan modal akhlak. Ada enggak orang yang akhlaknya baik? Kalau ditempelin orang senyum, kalau diinjek kasih roti, kalau dipukul kasih kacang hijau, baik dia. Tapi giliran bicara ini iman, ini syirik, alah, enggak usah ngomong iman syirik, enggak usah ngomong amar ma'ruf nahi munkar, udah biarin aja. Yang penting kita enggak ganggu orang, yang penting kita enggak ngusil sama orang, yang penting kita baik aja. Punya akhlak tapi enggak punya ilmu, batil. Kenapa? Bermodal akhlak doang tidak bisa masuk surga. Makanya satu kesatuan itu yang harus kita lihat. Makanya masya Allah, kalau saya dari dulu melihat itu, saya pernah ini, saya ini cerita untuk diri saya sendiri ya, boleh diambil boleh tidak ya. Ada seseorang yang dulunya saya ambil ilmunya, lalu kemudian dalam satu waktu dia ngomong tentang fulan 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 fulan. Saya tanya, Ustaz pernah ketemu fulan itu? Enggak. Tapi katanya, ini benar lho kok katanya. Ini kan vonis Ustaz, vonis kan perkara berat. Tapi katanya, lho kok katanya. Memang bisa diterima dalam hukum. Kalau kemudian kita ke pengadilan, katanya, lho kok katanya. Dan beliau merasa ngotot ketika beliau sampaikan, sudah bagi saya sudah selesai lah. Kalau kehormatan orang beriman sudah tidak lagi mahal di hadapan dia, apalagi kehormatan saya nanti kalau tiba-tiba saya salah. Orang yang sudah gampang menjatuhkan kehormatan, maka semua kehormatan itu jadi murah kecuali untuk dirinya dan kelompoknya saja. Khair, saya berhenti, saya tetap menghormati beliau, saya tidak pernah menghujat beliau, tapi saya berhenti untuk mengambil ilmu dari orang yang semacam itu. Kenapa? Saya khawatir hasadnya nular kepada hati saya. Kenapa? Keplesetnya orang alim itu lebih bahaya daripada keplesetnya orang awam. Kalau keplesetnya orang awam ya dia doang yang jatuh. Ada gak yang ngikutin orang awam? Gak ada. Paling-paling kalau dia hasad ya untuk dirinya sendiri. Tapi beda kalau orang berilmu. Kalau orang berilmu itu hasadnya dia, keplesetnya dia lebih parah daripada orang awam. Kenapa? Keplesetnya dia diikuti dengan keplesetnya banyak orang yang mengikutinya. Dan akhirnya menjadikan mereka susah menerima kebenaran ketika dia sudah taklid buta kepada fulan dan fulan. Makanya masya Allah,
ilmu, akhlak, akhlak, ilmu terus bergandengan, dan itu menjadi barometer ketika menilai seseorang. Barakallahu fikum. Ini yang dapat saya sampaikan. Ada lagi? Tidak ada. Terakhir, Ibu. Ya. Saya tidak paham, Ibu. Terlalu jelek, terlalu dekat. Maaf. Dari pertama, Ustaz kan bilang tentang bagaimana kita menjaga dirinya sakit. Nah, tadi Ustaz bilang tinggalkan kita keluar kota, kita lewat dirinya yang sedang sakit. Padahal, kita misalnya kita pergi itu mencari nafkah untuk membiayai kita sendiri. Saya itu. Apakah kita harus tinggalkan kantor dan kita menjaga ibu kita yang sedang sakit atau bagaimana? Padahal kita perlu dari itu. Yang kedua adalah bagaimana tadi Ustaz bilang meninggalkan satu kondisi seperti jangan fitnah di sini. Ada satu bagian di mana pemahaman kita tidak boleh ikut demo, itu fitnah dan sebagainya. Padahal kondisinya adalah yang pertama adalah kondisinya disesuaikan dengan kondisi dan keadaan ibu. Artinya ketika ibu bekerja untuk mendapatkan rezeki supaya mampu membantu perawatan orang tua, ada masalah. Adapun yang saya tadi sampaikan dan saya paparkan, kondisinya orang itu hanya pengen jalan-jalan aja keluar kota, ninggalkan ibunya merintih kesakitan, manggil-manggil anaknya, tapi tidak kunjung satupun anaknya yang muncul. Jadi kalau niatnya untuk kebaikan, ada sebuah proses ikhtiar untuk mencari rezeki, tafadhol, silakan. Adapun kita menyikapi tentang persoalan aksi bela Islam itu sudah jelas ibu, terjadi khilaf di antara ulama. Dan tidak usah disama-samakan dengan aksi demo yang kemudian sifatnya merusak. Ya sudah, kalau memang itu di sana pun terjadi ijtihad para ulama yang berbeda. Dan yang aneh itu apa ibu? Ada kelompok itu yang hanya menyebutkan pendapat syekhnya, tapi tidak mau menyebutkan pendapat syekh-syekh yang lainnya, yang begitu banyak yang lainnya. Orang itu naif kalau kemudian mendapati perbedaan tapi tidak mau menyampaikan perbedaan itu kepada umat, akhirnya umat tidak ngerti dan menyikapi masalah itu kayak menyikapi hitam dan putih gitu. Masalah aksi bela Islam disikapi kayak menyikapi masalah akidah. Sampai ada seorang akhwat itu ketika dilamar seorang laki-laki, kemudian akhwatnya mengajukan syarat, kamu kemarin hari Jumat ikut atau enggak? Kalau ikut maaf ya, enggak usah dilanjutkan prosesnya. Coba sampai sedikitnya. Makanya kemudian kita menyikapi Masya Allah, dan kita sudah disampaikan itu adalah fungsinya untuk membela kehormatan Al-Qur'an. Apakah kemudian kehormatan Al-Qur'an itu kemudian ketika kita bela kita merusakkan? Kita enggak merusak. Ya. Bagi yang kemudian mengatakan bahwasanya itu sifatnya nanti akan membawa kerusakan, perhatikan kerusakannya. Apakah kemudian menimbulkan kerusakan dan menimbulkan kemandorotan? Kalau kemudian acaranya misalkan demo dalam perkara yang tidak ma'ruf, ya sifatnya merusak, haram lah. Bukan hanya demo, kita merusak tetangga kita, kacanya aja tidak boleh kok. Tapi selama kemudian menimbulkan kebaikan dan manfaat, khair insya Allah. Dan itulah yang sudah disampaikan para ulama. Banyak ulama-ulama besar yang sudah menyampaikan boleh, tidak apa-apa. Dan sudah saya sampaikan dalam tulisan pun saya nukilkan beberapa fatwa-fatwa para ulama-ulama besar yang memperbolehkan. Tapi mau dikata apa? Semangatnya untuk nolak dan semangatnya untuk tidak mau nerima itu besar. Mau disampaikan fatwa ulama itu ya, ya kalau kamu sudah sampai tingkatan ulama pun akan dilecehkan. Karena menurut apa? Menurut mereka tidak sesuai dengan keinginan mereka. Barakallahu fikum. Ini yang dapat kita sampaikan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Bersama saling sapa TV.